Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rekmawati Enkes, Direktur Utama Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi adalah rumah sakit khusus kelas B milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi telah terakreditasi secara paripurna tahun 2017 dengan versi 2012. Kemudian yang terakhir, bulan Maret 2020 dengan SNAPS 1.1 edisi 1. Alhamdulillah juga terakreditasi secara paripurna. Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi sudah menerapkan dan mengimplementasikan seluruh kebijakan, pedoman, panduan, dan SOP yang ada di NAS edisi 1. Pada pembahasan kali ini, kita lebih fokus kepada pelayanan farmasi, di mana pelayanan farmasi telah dilaksanakan sesuai dengan standar sehingga menjamin daripada keamanan, mutu, dan juga tidak akan terjadi kejadian obat-obat palsu maupun kekosongan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Armal, saya Dana Sains, apoteker spesialis farmasi rumah sakit, kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi sudah terakreditasi paripurna berdasarkan standar SNARS 1.1 edisi 1, sudah mengimplementasikan standar akreditasi ini secara menyeluruh di rumah sakit. Instalasi farmasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan di rumah sakit juga sudah mengimplementasikan standar tersebut. Penerapan standar akreditasi ini di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi, terutama di instalasi farmasi, sangat bermanfaat, terutama dalam melindungi pasien dari pelayanan obat yang tidak aman, tidak bermutu, kemudian melindungi pasien dari ketidaktersediaan obat.
kita telah menyaksikan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit. Semuanya sudah mengikuti standar akreditasi. Akreditasi memang sangat bermanfaat sekali. Seperti kita lihat, nanti tidak akan terjadi lagi kekosongan obat, tidak akan terjadi lagi pengadaan obat-obat palsu karena adanya regulasi tentang mata rantai distribusi, dan juga pasien akan mendapatkan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selalu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar akreditasi yang telah ditetapkan.